itu? Piala Oscar. Oh shit man, apa tuh? Jenglot dibilang piala Oscar si kampret. Piala Oscar. Sama. Balik lagi sama gue, Bang Udip. Oke, kali ini gue mau main... Nggak, main game dulu. Kali ini gue mau, ya... Turun, nahan. Oh, komentar baik banget, oke. Jadi kali ini gue mau reaction video Milia lagi. Yang sekarang ada video baru, tapi gue nggak mau nge-reaction video barunya. Gue mau reaction video awal pertama kali dia buat video di YouTube, dan ya langsung aja kita masuk ke channelnya. Tapi sebelum itu, kalian bisa subscribe dulu channel gue, like dulu video ini, dan ya share ke teman-teman kalian. Oke guys, jadi gue juga di sini mau ngasih tantangan. Jadi gue pernah ngelakuin tantangan ini juga. Jadi kalau misalkan gue ketawa 3 kali, gue bakal ngasih handphone ke kalian. Ya ya sebelum itu. Netizen yang baik hati dan tidak sombong, netizen yang budiman, jadi kalian yang mau bully, gue sudah menyediakan kolom komentar di bawah, tapi yang di sini, ya, oke, okay, jadi nggak usah komen yang tempat lain di situ aja, oke, okay. Silakan. Mau bikin konten ini, konten reaction, apalagi reactionnya Milia, itu kayak udah deg-degan nih. Wah, bully, siap-siap dibully. bodoh, ya jadi. Jenang budiman bisa langsung aja. Waduh. Jadi gue bakal ngasih handphone ke kalian, tapi nggak semuanya. Yang komen 10.000, gue ngasih 10.000 handphone. Bangkrut. Ya udah, kalau misalkan gue gagal, nanti ikutin aja videonya sampai akhir. Jadi biar tahu kalau misalkan gue gagal apa enggak. Lihat aja ntar. Oke. Jadi kita langsung aja cek video pertama. Nyamilia, oke, di sini dia main Dread Out. Woi, asik nih Dread Out. Oke. Okay. Gua belum nonton sama sekali sih. Nah, sama ini dulu deh, dua-dua aja. Dua. Oke, okay, langsung kita gas ke. Ini yang Dread Out ya, guys. Jadi gua punya 3 nyawa untuk ketawa ya. Kencang banget lah. Wih, openingnya kayak gak apa-apa. Ini kok berbau-bau wibu. Agak. Wah, apa nih? Nomor urut aja. Kok gue ketawa ya? Oh belum. Kita mulai dari sekarang. Pasti ada. Keluar setan. Ini kayaknya trialnya di sini ya. Tempat yang trial juga di sini. Ini perdana di layar kaca ya. Kali ketawa, oke. Okay. Stiker partai nongol hantu. Di sini si Mila ini belum sono, banyak editannya ya. Oh, sumbul. Oh iya, jadi kalau main Dread Out itu kalian harus foto setannya untuk ibarat kalau main PB itu nembak musuhnya pakai kamera dia. Pakai di jepret-jepret itu. Kesurupan anjir. Udah gitu doang. Mati gitu. Udah gitu doang, gua gagal. Oh. Apa ini? Oh iya, dia dibawa ke suatu tempat. Sinar dewa. Bukan sinar dewa sih, sinar kegelapan. Pocong, I hate you, pocong. Oh, pocong. Gila, pocong bawa golok. Wah, anak STM nih pocong. Pocong anak STM. Pocong anak STM lo ya. Dasar lo pocong. Kayaknya gua harus lawan pocong. Pocongnya anak STM, gila tawuran. Ntar ada pocong bawa gear. Mati, mampus lo. Ini pocong bawa gear ini. Oh, ini di sekolah. Nah. Apa tuh? Anjir, kayak Mr. Bean anjir mukanya. Sumpah tadi ya setannya. Oh di sini gue tahu nih, jadi gue juga sempat main. Ini kayak nanti ada kayak ada babi gitu nggak sih? Nuh kan benar. Tahu gue. Kasih tahu arah babi di mana? Ini babi bukan sih? Babi bukan sih? Kayak babi sih cara jalannya ya kan? Piala Oscar. Oh shit man, apa tuh? Jenglot dibilang piala Oscar sih kampret. Piala Oscar. Sama. Anunya dijadiin Illuminati nya. Aduh, gua udah gagal satu kali, oke. Gua receh banget anjir, kayak gini aja ketawa ya. Receh. Jadi si Milia ini
editannya belum segede sekarang. Holy shit. Oh ini babinya nih. Wah gila serem juga, cuk. Eh. Lah. Oh. I'm inside. Gue di dalamnya. What the fuck? Gue di dalam dia, gila. Oh. Wah, babi ngepet. Halo. Mampus lo. Anjir. Wow, udah oke. Next ke video selanjutnya ya. Ya karena belum terlalu banyak editan dan dia belum mengumpulkan golden momennya, jadi ya nggak apa-apa. Kita langsung nonton yang video keduanya dari Milia. Gue masih punya dua nyawa, kayaknya gue bakal nyari video yang mungkin editannya udah segege sekarang, tapi nggak yang paling baru karena gue nggak mau nge-reaction video yang baru. Oke? Jadi bagi kalian yang mau nonton videonya yang baru, kalian bisa cek aja langsung channel Milia ada di deskripsi atau kalian bisa search sendiri aja. Dan ya langsung aja kita lihat yang Raf Indonesia nih, karena gue pernah main Raf juga. Jadi gue penasaran gimana tingkah lucunya si Milia di Raf Indonesia ini. Semoga gue gak ketawa biar gue gak jadi ngasih handphone. Oh ya. Aduh nyambut. Kayak Squidward. Eh siapa SpongeBob yang Patrick apa SpongeBob sih yang mancing kena orang, kena si Squidward. Ya. Gue gak pernah dapet loh, heran. Kita bukannya mikir keselamatan malah lomba narikin sampah loh. Oh, ada hiu. Cok! Hiunya datang tempatku, cok! Aaaaah! Bisa gigit, cok! Udah pulang, kemana-mana pulang, cok! Oke, ke pulau. Kita kesini aja, cok. Oh, ini. Gue belum main yang ini sih. Ini yang bisa, apa, multiplayer. Dayung kesini, cok. Ada hiu, Rit! Wah, sempah, weta. Mampus, lu. Rit. Cuma tau, Rit. Aku ngelawan arus nih gak bisa, cok. Itu jago banget dalam main survival kayak gini, cok. Wah, ada yang main survival gak pernah bener, cok. Weh tau, aku dayung gak gerak-gerak, dayungnya udah mau rusak ini. Ini kayak kowe jalan eskalator tapi berlawanan arah, cok. Ada aja klipnya ya. Aduh, oke, gue tinggal satu nyawa, semoga gue bisa tahan. Oke. Oke. Ini kok dia ada bagan lagi ya? Oh, dapat stone. Stone. Ngapain di sini, cok? Main ML stone. Oke. What? Si Milia ini kalau ada salah satu yang dia takutkan udah langsung rusuh. Wah, langsung keren-keren ya. Aku masak air tadi, Cok. Kenapa, Cok? Oh, tumpah tadi airnya, sumpah. Gak masak air, kok gak tumpah ya? Iya, man. Dalam hitungan 3 2 1 ya. Kok diambil sama dia? Kenapa airku hilang, Cok? Diambil, anjir. Tumpah ya. Gua minum tuh. Tumpah lo. Cingat. Tapi mau minum gak jadi-jadi, gua minum airnya. Ya ambil, bukan jatuh, anjir. Wah, yuk. Anjir. Hiunya kayak gitu. Jadi kalian nonton doang ini ceritanya? Iyalah. Aaaaaw. Sini cowok, sini naik goblok. Aaaaaw, sini goblok, naik. Mati ya? Makan bener. Dia kalau mati kayak bisa di revive gitu gak sih? Sabar, Rit, aku selamatin, Rit. Ayo, Rit. Rit, ada hiu, Rit. Find a bit. Rit. Tolong! Ada hiu! Tolong! Berisik asli. Cok, itu punya kamu, Cok. Mencet raw baitnya. Mencet pancingan. Tusuk. Malah nyerang temennya, anjir. Belut kita. Waduh. Wah, sialan gue. Wah, cok. Bagi kerjaan ya, cok. Ada yang mancing, ada yang build. Terus kayak bikin repot. Bagi plastik 2 biji ya. Coba kamu lihat ke arah sana.
Udah galon. Aman. Ayo lu nyangkut. Dengarnya jadi sebel ya. Mau tolongin apa enggak usah? Tolong, Cok. Oh, ini lagi masak ikan ya. Pak, aku juga lapar. Aduh. Cocok apa cepat sekali. Dalam. Ada Yuni. Dalam. Cok. Kelamaan dia tuh. Cok. Dalam. Cok. Cok. Bener kan kata gue, pasti ada Yuni anjir, kata gue bener kan. Aduh. Oke guys, tuh udah 3 kali ketawa. Oke, apa ya handphonenya mau ini? Black Scar. iPhone, Samsung apa? Oh ini. Oke, terus dulu. Tanggung dikit lagi. Aduh. Glory hole. Tahu enggak artinya glory hole apa? Enggak. Oh, udah. Oke, karena gue udah 3 kali ketawa sesuai janji gue bakal ngasih handphone ke kalian. Ya, ini. Udah ada kotaknya. Jadi bagi kalian yang mau handphonenya, kalian bisa tulis aja di komentar apapun dengan dikasih nama Facebook kalian di bawahnya. Jadi nanti kalian tulis apa aja, terus kasih nama Facebook kalian, terus jangan lupa juga di subscribe channel gua dan di like video ini, dan jangan lupa untuk di follow Yudi Saputra Stream di Facebook. Jadi nanti gua bakal ngumuminnya di Facebook langsung ntar malam setelah video ini diupload. Malamnya langsung kita cari pemenang untuk handphonenya. Jadi gua nggak mungkin ngasih semuanya, misalnya ada 20.000 yang nonton video ini, gue ngasih 20.000-20.000-nya kagak, gue cuma ngasih satu. Jadi untuk bagi kalian yang mau ikutan, kalian bisa aja langsung komentar di bawah, disertakan nama Facebook kalian. Jadi cuma boleh satu komentar, dan kalian langsung aja follow dulu Yudi Saputra Stream di Facebook. Kalian bisa cari atau kalian bisa langsung cek deskripsi aja. Jangan lupa notifikasinya nyalain, karena di setiap live stream gue bakal ada giveaway, entah itu diamond, entah itu pulsa, entah itu handphone, ataupun nanti bisa laptop, nggak tahu juga. Jadi kalian ikutin aja, jangan sampai ketinggalan live stream gue di Facebook. Dan thank you banget buat teman-teman yang selalu support gue sampai sekarang. Dan sorry banget gue nggak bisa reaction video Mila yang baru. Kalau kalian mau nonton yang baru, kalian bisa tonton aja langsung di channel Mila, karena udah ada yang baru, udah update. Oke, okay? Dan mungkin itu dulu video dari gue. Abang Udi pamit undur diri. See ya.